Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bagi umat muslim di berbagai belahan dunia. Di kampung kami, Desa Negeri Agung, suasana semarak dan khas sudah ada sejak awal Ramadan. Hingga puncaknya adalah perayaan Idul Fitri dan ditutup dengan silaturahim bermaaf-maafan. Saat takbiran adalah momen yang sangat menyenangkan bagi semuanya, terutama anak-anak. Sejak sore di akhir Ramadan, biasanya anak-anak kecil sudah ramai berkumpul di masjid untuk menabuh beduk dan bertakbir. Momen ini tentunya menjadi rangkaian dan bagian dari momen Lebaran yang selalu dirindukan. Jadi tidak heran jika takbiran akan dibuat cukup meriah. Masyarakat Negeri Agung bergotong royong dalam menyiapkan fasilitas untuk sholat di lapangan. Aktivitas ini sudah mereka mulai setelah sholat subuh. Anak-anak pun tentu ikut bahu-membahu menolong. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Di kampung Negeri Agung, biasanya sholat id berjamaah dilaksanakan di lapangan yang paling besar. Sholat Idul Fitri akan dilakukan jam 6.30 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar jam 8 tepat waktu Indonesia Barat. Desa Negeri Agung tanpa terkecuali. Mana kita jamaah-jamaah berkumpul sembahyang pola panganasnya pun dan insya Allah jam 7 acara kita akan dimulai. Terima kasih. Haji Tarnobi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, demikianlah susunan acara hari besar Islam Sholat Idul Fitri 1440 Hijriah hari Rabu 5 Juni 2019. Setelah selesai sholat, imam pun berdiri di mimbar untuk menyampaikan khutbah. Para jemaah tetap duduk di tempat hingga khutbah selesai. Ada satu kebiasaan yang kami lakukan saat kumpul Idul Fitri bersama keluarga. Pertama setelah sholat, kami melakukan proses sungkeman dan saling meminta maaf. Proses pertama dan utama ialah meminta maaf kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Meminta doa dan restu yang mustajab dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan kami sebagai anak-anak. Kumpul merayakan Idul Fitri bersama keluarga tidaklah lengkap tanpa adanya menu makan khas Idul Fitri. Beberapa menu yang menjadi ciri khas saat Idul Fitri diantaranya ialah opor ayam, sambal goreng ati, ketupat, dan lain-lain. Kami menikmati aneka makanan tersebut hanya dalam waktu setahun sekali. Selain bermaaf-maafan, tradisi lain yang ada saat Lebaran adalah membagikan uang yang dikenal dengan tunjangan Hari Raya atau THR. Tak tahu entah siapa yang memulai tradisi ini, tapi hingga kini memberikan uang THR pun cukup populer. Kalau yang satu ini cukup jelas ya, mengapa begitu dirindukan. Momen bagi-bagi THR atau angpau ini dilakukan hampir di seluruh keluarga. Sebagian anak belum memahami apa itu silaturahmi. Bahkan ketika diajak bersilaturahmi, mereka kerap bosan dengan alasan capek mendatangi rumah-rumah keluarga yang begitu banyak. Namun, dengan iming-iming pemberian THR, mereka pun akan semangat kembali mengunjungi rumah para keluarga. Harapan buat tahun depan, yang mudik bawa THR yang banyak ya, biar kami kaya. Alhamdulillah, demikian pengalaman singkat kami saat kumpul. Sama
menghabiskan waktu bersama orang tua, adik, dan keponakan menjadi pilihan utama pada lebaran kali. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Ramadan dan Lebaran masing-masing. Itulah suasana Lebaran di kampung kami saat ini. Bagaimana dengan cerita Idul Fitri bersama keluarga yang kalian lakukan pada tahun 2019 ini? Semoga semuanya berbahagia ya, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.